Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Puan Umairah binti Wan Muhammad Nizar dari TV PSS Perlis. Ketika ini saya berada di aras 2 PBAKL bersama dengan salah seorang pempamer. Boleh saudari perkenalkan nama? Hai, assalamualaikum. Nama saya Nurul Fazilah binti Zainal Abidin. Salah seorang pempamer di Pesta Buka Antarabangsa Kuala Lumpur. Baik. Berapa lama dah saudari bekerja dengan syarikat nasihat? Saya dah bekerja dengan syarikat nasihat lebih kurang dalam setahun lebih macam tu. Lebih lama tu ya. Boleh tak kongsikan sedikit pengalaman saudari ketika bekerja di sini? Okey. Alhamdulillah, saya bekerja dengan sini smooth je. Asalnya saya bekerja di syarikat nasihat lah, which is dalam pejabat. Tapi bila ada pesta buku macam pesta buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni, kami terpaksa turun. And kita enjoy dengan life macam ni. Turun, jumpa customer, buat sale. Susah tak nak tarik pelanggan dekat sini? Kalau kat sini, senang je. Sebab kita tahu yang datang ni semua pencinta buku. Betul tak? Baik. Boleh saya tahu buku nasihat apa yang akak pernah baca dan akak suka? Okay. Sejujurnya semua pernah baca. Tapi yang paling saya suka, this one. Nota yang memujuk dua. Daripada Idi Ramli sendiri. Buku ni buku macam mana? Puisi ataupun novel? Senang nak faham, orang kata buku quotes, kata-kata. Dalam dia ada 200 kata-kata random pasal kehidupan. Setengah orang ingat, oh buku ni pasal cinta je ke? Tak, buku ni ada pasal cinta, ada pasal family, ada pasal diri sendiri, self-healing, self-love. Random lah. Dia punya tajuk saja pun dah menarik, ya kak? Nanti bolehlah penonton datang ke sini ya. Bus nombor berapa ni kak? Bilik mawar je. Korang cari bilik mawar warna biru, nasihat lah tu. Okay? Baik, terima kasih akak kerana sudi ditemu ramah. Bye.